صلوات النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وقرابته أجمعين. ثم إلى حضرة الشيخ نشهد منصور الماتريدي، ثم إلى حضرة الشيخ نشيح وأشهد الأشعار، ثم إلى حضرة الشيخ محمد ولي الخالدي، ثم إلى حضرة الشيخ سيد بن طاوي، ثم إلى حضرة جميع العلماء والأولياء. قدس الله سره وعلي مقامه ونمير كبره ونفعنا بهم بعلومهم وبركاتهم شيء لله لهم الفاتحة. ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Rusa kurus kurung. Rusa kurus kecil terkurung. Kurang makan, kurang minum. Parih, malam ini cuaca mendung. Jawablah salamku dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, cuaca mendung, tetap semangat. Semangat 45, semangat pejuang 45. Saya fikir yang datang tak ramai, ternyata lumayan. Ini paling-paling ceramah yang hadir paling 15 orang. Dalam pikiran saya yang hadir paling, ya paling ramai lah 15 orang. Ternyata ramai juga di sini bapak-bapak datang. Tapi yang bapak-bapak yang datang acara sunnah Rasul ya, yang anak-anaknya kurang ya. Bapak-bapak malah yang ikut sunnah Rasul ya. Anak-anaknya pada kemana nih? Main HP di warung kopi ya? Anak-anak yang 17 tahun ke bawah nih. Ini 17 tahun ke atas, tahun 80-an rata-rata yang hadir di sini. Yang hadir semestinya anak-anak nih. Mana anak-anaknya nih? Tidur mungkin ya. Cuaca mendung ya. Ya. Ya udah, enggak apa-apa. Kita anggap yang hadir di sini anak-anak tahun 80-an dulu. Tahun 70-an. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada kata yang lebih pantas untuk memulai segala permulaan acara melainkan ucapan puji dan sanjung kepada Allah Ta'ala. Karena dengan memuji Allah Ta'ala menandakan dia bersyukur kepada Allah. Tidak dikatakan, kata Rasulullah, tidak dikatakan orang itu bersyukur kepada Allah kalau dia tidak pernah memuji Allah. Kenapa? Karena memuji Allah adalah syukur yang paling ringan. Syukur yang paling ringan adalah menggunakan lisan untuk memuji Allah. Maka salah satu cara untuk memuji Allah adalah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Nah, itu termasuk di antara tanda-tanda orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Washkuruli wa la takfurun, kata Allah Ta'ala. Bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan pernah kalian ingkar kepadaku. Jangan pernah kalian kufur kepadaku. Kufur terbagi kepada dua. Ada kufur dengan makna kafir yang kabir, kufur kabir, kafir kafir kabir. Yaitu kekufuran yang besar. Yang kedua, kufur dengan makna kufur shaghir atau kufur kekafiran yang kecil. Apa bedanya? Yang pertama, kufur kabir jelas tidak mengakui Allah Ta'ala Tuhan satu-satunya. Atau memang tidak pernah percaya dengan Tuhan, ateis komunis. Orang kafir, orang Yahudi menyembah Allah, tapi mereka mengatakan Isa adalah the son of God, anak dari Tuhan, anak Tuhan. Kemudian Katolik mengatakan bahwa Maryam adalah ibu Tuhan, karena dia melahirkan anak Tuhan, berarti Maryam adalah ibu Tuhan.
Dan kemudian orang Yahudi juga mengakui Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Tapi mereka mengatakan Azir adalah anak Tuhan. Mirip dengan kaum Nasrani yang Protestan. Sementara yang bertauhid hanya mengatakan Allah Ta'ala satu-satunya dari semua agama-agama samawi yang diakui oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Abang. Buka-buka. Jangan jatuh tangga. Biasa yang antar air ibu-ibu ya. Ibu-ibu di dapur aja. Dan bapak-bapak cocok dan ceramah bapak-bapak juga. Alhamdulillah. Mak dan ayah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Satu-satunya agama yang diakui oleh Allah Ta'ala di antara agama-agama yang sudah dijelaskan sebelumnya, baik dari Al-Quran maupun dalam hadis, hanyalah Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Wa makhtalafa alladina utul kitaba illa min ba'di maja'athum minal bayyinat. Agama yang diridhoi Allah Ta'ala hanya satu, Islam. Satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala satu-satunya hanyalah Islam. Sementara orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani, tidaklah mereka berselisih tentang siapakah Tuhan yang sebenarnya, melainkan telah datang sebelumnya kepada mereka orang-orang yang membawa petunjuk, ialah para nabi dan rasul sebelumnya. Jadi jamaah kaum muslimin, hadirin hadirat, di acara kondangan, acara pesta walimatul, acara pesta sunnah rasul khitan yang diadakan oleh keluarga ayah kita, siapa nama beliau? Ini wajah nampak tapi nama tak kenal ni. Ayah anda kita yang mulia, Bapak M. Jurjani, dan ibunda Nurmarina STD, yang pada malam hari ini beliau telah melaksanakan satu perintah Allah, kewajiban orang tua kepada anaknya, yaitu anak-anaknya yang tampan-tampan, yang lucu-lucu, insyaallah menjadi bekal beliau di akhirat. Warisan peninggalan orang tua sesudah meninggal dunia kelak, ketika meninggal dunia ada yang ditinggalkan di dunia tetapi bermanfaat untuk akhirat beliau dalam kubur, hingga sampai ke yaumul mahsyar dan masuk ke dalam surga, ialah putra-putranya Ananda Basir Ummah Rizki dan Ananda Zaidan Firas, yang pada malam hari ini kita sama hadir untuk melaksanakan dan meramaikan, menghadiri undangan daripada Bapak M. Jurjani, adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, yaitu untuk menghadiri undangan daripada sahibul hajat yang ingin mengadakan acara khitan sunnah rasul tersebut. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kaum mak yang ada di dapur dan di rumah, bahwasanya dalam Islam sudah jelas yang disembah hanyalah Allah. Sementara kaum Yahudi dan kaum Nasrani, mereka berselisih paham. Bahkan kemudian mereka menjadikan anak Tuhan, menjadikan ibu Tuhan sebagai Tuhan juga, yang menjadi wasilah untuk bisa sampai kepada Tuhan yang besar, ialah Tuhan Bapa. Nah, tapi di dalam Islam, di dalam ajaran Islam dikatakan bahwa amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala mengatakan, janganlah kalian tidak mengimani apa yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sudah diturunkan kepada Nabi Isa harus kita yakini. Apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, yaitu kitab suci Taurat, demikian juga harus kita yakini. Cuma bagaimana cara kita menyikapinya? Sementara di dalam kitab Injil dan demikian juga dalam kitab Taurat, kalaupun ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, bagaimana cara kita meyakini? Sementara Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mengimaninya. Maka kata Rasulullah, jangan engkau benarkan semuanya dan jangan engkau dustai semuanya. Artinya dalam Injil tersebut tidak boleh kita dustakan semuanya. Ada yang benar, tetapi tidak boleh kita benarkan semuanya, karena ada yang sudah dirobah di otak-atik oleh para
pengarang kitab tersebut. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, demikian juga halnya dalam kitab Taurat, demikian juga dalam Zabur. Bapak-bapak nanti besok kalau sempat pergi ke Medan, tolong beli Injil. Mak jarang tuh suruh beli Injil sama masyarakat ya. Kalau saya suruh beli Injil. Ya, bapak nanti kalau pergi sempat ke Medan, masuk toko buku, beli kitab Injil. Nanti baca. Tapi saya bilang hati-hati, jadi jangan sampai murtad. Ya tolong dibaca, dan sebelum dibaca nanti bandingin dengan Al-Quran. Kalau enggak ngerti juga, datang ke ulama, datang kepada guru-guru yang ahli agama, tanya bagaimana ini sebenarnya maksudnya dalam Injil. Kok rasa-rasanya benar Injil daripada Al-Quran. Nah ini berarti jangan sampai melenceng. Kalau sudah kemudian arahnya membenarkan Injil, nah itu hati-hati, waspada. Jadi harus berguru. Nah tidak masalah kalau kita beli Injil untuk mempelajarinya. Tapi kalau seandainya kita tidak punya pegangan, kemudian kita ingin menafsirkan sendiri, bisa murtad. Maka jangan coba-coba kalau tidak punya pegangan. Mak, di dalam Injil itu sendiri banyak diceritakan tentang hal-hal yang kalau kita katakan boleh dibilang ini bahasanya gimana saya mau bilang, nanti malu juga kalau didengar, pornografi. Bahasanya ada seperti itu, bahasanya berbau pornografi ada juga. Kemudian ada juga menganjurkan minum khamar. Ada juga. Mungkin itu bahasa masa dahulu, saya tidak tahu ya. Cuma kalau kita baca dalam Injil, ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan prinsip teologi, dengan prinsip tauhid. Nah, dan tidak ada penjelasan kalau kita cari dalam kitab suci Taurat, dalam kitab Injil itu tidak ada penjelasan bahwa Nabi Isa alaihissalam mengatakan sembahlah aku. Bahkan dia mengatakan Eli Eli lama sabatani, Tuhan Tuhan kenapa engkau tinggalkan aku, ketika dia sudah berada di tiang salib. Jadi dia sendiri bertanya, di mana Tuhan, kenapa Tuhan meninggalkan aku di tiang salib. Maka hal-hal yang demikian ini menunjukkan bahwa dia sendiri butuh kepada Tuhan. Kalau dia butuh kepada Tuhan, maka dia bukan Tuhan. Maka kalau kita baca Injil, asalkan punya tauhid yang kuat, sudah mendalami ilmu tauhid, insya Allah kita akan mendapatkan di situ, disitulah yang dikatakan oleh Rasulullah, benarkan tapi jangan benarkan semuanya. Nah, kalau andai kata bapak-bapak, ibu-ibu nanti jumpa dengan kitab suci orang Yahudi, yaitu Taurat, mungkin sekarang tidak ada lagi Taurat itu yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sekarang yang ada Talmud, kitab Tauratnya itu diganti dengan Talmud. Nah ini kalau nanti dapat juga jangan kemudian dibandingkan tapi tidak punya dasar tentang ilmu tauhid, bisa saja nanti kita kemudian membenarkan. Suatu hari Rasulullah SAW melihat Umar sedang asyik membolak-balikkan sebuah buku. Rasulullah penasaran, ya Umar apa yang kau baca? Maka Umar menjawab, Umar mengatakan, Qara'tu Taurat, aku membaca Taurat, kitab sucinya Musa AS. Merah mukanya Rasulullah SAW. Mukanya Rasulullah memerah, wajahnya yang putih, bening, tiba-tiba mukanya merah menandakan marahnya Rasulullah mendapati Umar asyik membaca kitab Taurat. Kata Rasulullah, ya Umar, andai kata Musa hari ini dia hidup, sungguh dia akan tinggalkan Taurat dan dia akan baca Al-Quran. Andai kata Musa, Nabi yang diturunkan kitab suci Taurat hari ini hidup, maka dia tidak akan baca Taurat, tapi dia akan membaca Al-Quran. Dia tinggalkan Taurat, dan akan dia sibuk membaca isi Al-Quran. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabat. Padahal mungkin Umar ingin membaca untuk sebagai pelajaran saja. Tapi Rasulullah memperhatikan Umar terlalu serius, sehingga Rasulullah marah pada waktu itu melihat Umar terlalu serius membaca kitab Taurat. Mungkin Rasulullah ingin Umar ini betul-betul mendalami itu Al-Quranul Karim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menjadikan kita selaku orang yang mukmin, masuk di dalam agama Islam, mulai sejak nenek moyang kita hingga sampai detik ini. Maka kalau kita baca di dalam sejarah, Aceh ini dulunya beragama Hindu. Coba nanti pergi ke wilayah Perlaksan, Aceh Timur, akan kita dapati di sana masih ada sisa-sisa peninggalan Hindu. Ada wihara, ada pura di sana, seperti yang ada di Indi, seperti yang ada di mana tuh? Yang di apa namanya? Yang di Bali. Ada bangunan-bangunan pura yang ada di wilayah Perlak Aceh Timur sana itu masih ada peninggalannya. Alhamdulillah dengan berkat perjuangan para
ulama-ulama yang berasal dari negeri Hadramaut, Yaman, turun sampai ke negeri Aceh, dengan sistem berdagang, mereka bersosialisasi dengan masyarakat, sampai umat muslim, umat masyarakat Aceh yang tadinya beragama Hindu dan sebagian beragama, apa namanya itu? Agama apa itu yang sembah-sembah roh-roh, sembah nenek moyang, sembah-sembah pohon? Animisme. Animisme itu disebutkan, animisme namanya itu. Itulah sesembahan orang Aceh dahulu. Itu sesembahannya. Maka kemudian datang Islam, Islam tidak merombak budaya, maka terjadilah asimilasi masyarakat Aceh, masyarakat apa namanya, orang-orang Arab yang pedagang-pedagang itu kemudian diterima ketika melamar anak-anak gadis Aceh. Akhirnya menikah, kemudian jadilah satu kemukiman, kemudian jadilah kelompok-kelompok masyarakat muslim, dan akhirnya semua masyarakat Aceh mayoritas memeluk agama Islam. Maka kita bersyukur pada Allah Ta'ala, atas kehendak Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mentakdirkan bahwa Aceh adalah gerbang masuknya Islam ke Nusantara. Mulai dari Aceh, maka menyebarlah sampai ke tanah Jawa, sampai ke Kalimantan, sampai ke Maluku, hingga sampai ke Sulawesi kampung saya. Alhamdulillah, Sulawesi sampailah di kaki Pulau K tersebut. Makassar, Sulawesi Selatan, situ mayoritas Muslim. Bugis, di situ mayoritas Muslim. Tapi sampai di tengah-tengah saja, sampai di Pulau Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu, disitulah Palu, masyarakat Muslim setengah, kemudian setengahnya lah Kristen Nasrani. Naik ke atas, kurang dakwahnya. Mungkin sampai di tengah, para pedagang, para ulama, dai-dai pada masa dahulu itu hanya berhenti di tengah, sehingga tidak sampai ke kampung saya, ke Manado. Manado Sulawesi Utara itu basisnya umat Nasrani. Dan mereka memeluk agama Kristen karena lama itu mereka dimasuki oleh Portugis dan Belanda, sehingga mereka memeluk agama Kristen di sana. Alhamdulillah, orang tua kami, nenek kami berasal dari apa namanya, Gorontalo. Gorontalo mereka juga memeluk agama Islam sama seperti Bugis. Ya mah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Maka nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita masyarakat Aceh di sini adalah nikmat Islam. Nikmat Islam, nikmat yang tiada banding. Kenapa Allah Ta'ala menghendaki itu? Allah Ta'ala memilih kita. Berarti Allah Ta'ala menghendaki kita termasuk umat yang paling dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya mah, yang dimuliakan Allah Ta'ala, Islam ini mengajarkan kepada kita salah satu di antaranya seperti yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Imma yablughanna 'indaka al-kibar ihdahuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة صدق الله العظيم. Termasuk di antara ajaran yang diajarkan dalam Islam, Allah Ta'ala menyampaikan bahwa yang pertama, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah Ta'ala dan jangan pernah menyekutukannya dengan segala sesuatu apapun selain dirinya. Dalam perkara ibadah, kita diperintahkan ada dua ibadah. Yang pertama ibadah mahdhah, yang kedua ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah berarti ibadah sudah diatur oleh Allah Ta'ala melalui Rasulullah. Tata cara dia beribadah itu sudah diajarkan oleh Allah Ta'ala. Contoh solat. Solat ada ruku, ada i'tidal, ada sujud. Kemudian ada salam. Maka kita tidak boleh merubah gerakan-gerakan solat. Misalkan kalau solat itu ruku, kita ganti dengan loncat-loncat. Ya, kemudian duduknya kita ganti dengan duduk model orang, apa namanya, model orang duduk lipat kaki ketika dia duduk santai. Tidak bisa. Kenapa? Karena itu ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah berarti ibadah semata-mata ibadah yang sudah diatur tata caranya oleh Allah. Kemudian solat lima waktu pun sudah diperintahkan oleh Allah Ta'ala lima kali sehari semalam. Maka tidak boleh kita tambah dan tidak boleh kita kurang-kurangi. Gitu juga tidak boleh kita geser waktunya. Terbit fajar sampai dan mulai dari terbit fajar hingga sampai yaitu munculnya matahari. Jangan kemudian karena alasan kita katakan berat solat di waktu terbit fajar, akhirnya kita rubah waktu solat jam 10 pagi dengan alasan jam 10 orang sudah bangun, sudah jaga, dan kita lebih semangat kalau solat di jam 10 karena bangun jam 5, jam 4 itu berat. Tidak bisa. Kenapa? Karena ibadah solat waktunya pun sudah diatur oleh Allah Ta'ala.
Nanti jangan tanya, kenapa Allah Ta'ala suruh kita sholat itu rukuk? Kenapa enggak disuruh kita itu berdiri sambil loncat-loncat? Itu urusan Allah, itu perintah Allah. Sami'na wa ata'na, kita hanya diperintahkan dengar dan patuh saja. Dapat perlu kita bertanya, kenapa ada pasal, apa alasan dibalik perintah rukuk tersebut? Kemudian puasa demikian juga. Kenapa Allah Ta'ala puasakan, perintahkan kita puasa di bulan suci Ramadan? Allah Ta'ala perintahkan puasa di bulan suci Ramadan, tidak diperintahkan di bulan Rajab, tidak diperintahkan di bulan Syaban dan bulan-bulan yang lain, hanya di bulan Ramadan. Allah perintahkan di bulan Ramadan, maka kita dengar dan kita patuh. Adapun kemudian para ulama menggali, ada hikmahkah di balik puasa di bulan Ramadan? Kenapa bulan Ramadan yang dipilih? Maka itu adalah hikmah. Hikmah artinya sesuatu yang digali. Apa faedah yang didapat? Kenapa Ramadan yang dijadikan pilihan untuk berpuasa bagi umat muslim? Begitu juga haji, begitu juga puasa, begitu juga zakat. Allah perintahkan bagi orang yang mampu keluarkan zakat. Ketika sudah sampai 1 tahun, kemudian sudah sampai nisab, ukuran yang wajib keluarkan zakat, ya keluarkan. Jangan kemudian bertanya, apa hak Allah Ta'ala meminta kita mengeluarkan zakat dari harta yang kita keluarkan dengan keringat kita? Jangan perlu bertanya seperti itu. Laksanakan, dengar dan patuhi perintah Allah Ta'ala. Karena dalam zakat itu mensucikan harta kita. Kenapa sebagian orang ketika dia tidak mengeluarkan zakat, hidupnya semakin melarat karena dia tidak mematuhi perintah Allah yang memberikan harta kepadanya? Salah satu di antara perintah Allah Ta'ala di luar ibadah mahdhah. Kalau tadi disebut dengan ibadah mahdhah, ibadah yang memang murni Allah Ta'ala atur tata caranya seperti itu sedemikian rupa, yang kita tidak boleh merubah-rubahnya. Nah, ada ibadah yang ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah ini lebih fleksibel. Ibadah ghairu mahdhah ini lebih luas. Cakupannya tidak ada batas. Bahkan di dalam meletakkan air mani dalam rahim seorang wanita pun bernilai pahala. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, apakah kami berhubungan dengan istri kami mendapatkan pahala juga di sisi Allah? Maka Rasulullah jawab dengan pertanyaan. Kata Rasulullah, apakah kalau kau meletakkan setetes air mani bukan pada rahim yang halal, Allah Ta'ala catat itu sebagai dosa? Maka sahabat itu mengangguk, dikatakan betul, dosa meletakkan satu tetes mani, air sperma ke dalam rahim wanita yang tidak halal, maka itu dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai dosa. Maka demikian juga meletakkan setetes air mani dalam rahim seorang istri wanita yang halal bagimu, Allah pun akan memberikan pahala. Bahkan di dalam berhubungan pun Allah Ta'ala mencatat pahala. Bagi umat muslim yang mengetahui bahwa ibadah itu tidak ada batasnya, bapak-bapak datang hari ini, datang malam ini, bukan tidak bernilai pahala di sisi Allah Ta'ala. Bapak duduk di sini, kemudian bapak-bapak di sana itu sambil kayuh kuah belangong, sudah siap enggak? Bapak, sudah siap belum? Ya kan? Memang busuk kok. Yang sedang mengayun kuah belanga itu, kalau dia niatkan, ya Allah, kalau ini makin lezat, yang makan pun makin semangat, yang dengar ceramah pun makin semangat, maka pahala juga dicatat oleh Allah Ta'ala. Setiap gerakan-gerakan yang dia lakukan tersebut, tenaga yang keluar pun dicatat pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah yang menyebabkan umat muslim setiap saat selalu semangat. Kenapa ada umat muslim yang tidak semangat dalam bekerja dan beraktivitas? Karena dia tidak memahami ibadah yang dimaksud di sini bukan hanya semata ibadah mahdhah, tapi termasuk di dalamnya ghairu mahdhah. Apapun aktivitas yang kita kerjakan, maka itu akan bernilai pahala di sisi Allah Ta'ala. Hisap rokok tidak masuk dalam kelompok tersebut. Contoh bapak hisap rokok, coba bapak bismillahirrahmanirrahim hisap rokok, ada apa? Karena tidak masuk di dalam ibadah ya. Ya, cuma ada loh ya. Ini saya singgung sedikit ya. Para alim, para ulama, kalau hisap rokok itu mereka cas baca kitab, sehingga kemudian timbul hukum. Kata mereka, ma la yatawassalu bihi ilal wajib fahuwal wajib, sesuatu yang menyampaikan kepada wajib maka itu wajib. Maka merokok dari makruh berubah menjadi wajib. Kenapa? Karena dia mengajar dia tidak semangat, mengajar dia mengantuk. Kalau dia tidak merokok, mengantuk. Kalau dia tidak merokok, surat yang dia dapat sedikit, tidak semangat dia sampaikan. Maka merokok dari makruh berubah menjadi wajib. Nah, ini hukumnya. Jadi ada yang sampaikan bahwa merokok itu hukumnya wajib, ada. Tapi kalau menurut saya itu cari-cari alasan, minta alasan hukumnya. Nah, tapi ya terserah pula, kembali kalau dia yakin itu hukumnya wajib silakan.
Ada juga orang yang merokok, misal ayah nih, orang merokok nih. Iya, biasa merokok untuk menghindari penyakit serangan jantung. Kenapa? Karena sering merokok, kemudian akhirnya dia sesak paru-parunya. Hingga tarik-tarik nafas. Nah, ya, kali juga oleh air longgin, ya, enggak, karena ada terlihatnya, enggak. Itu. Ya, itu kamunya, ya, kan, tambah hayatnya. Kalau lagi berdoa, berbangga punah. Cepat punah katanya. Akhirnya kita berhenti merokok. Ganti rokok apa? Permen. Ganti rokok per. Habis makan, tak biasa isap rokok aja, makan permen. Akhirnya udah dideteksi sama dokter. Kenapa bapak ini lemas? Dia pergi ke dokter, cek ke dokter. Dokter bilang, bapak kena DM. Kena diabetes mellitus. Kena penyakit gula. Akhirnya dia tanya-tanya, apa sebabnya ini? Bapak habis makan selalu makan permen. Waduh, berarti merokok salah, makan permen juga salah. Makanya betul nih. Maka kalau mau ambil, ambil yang pertengahan, jangan berlebih-lebihan. Kalau merokok, kalau udah terbiasa, kurangi dikit. Kalau biasa satu hari dua bungkus, jadikan satu bungkus. Kalau biasa satu hari satu bungkus, kurangi setengah bungkus. Kalau waktu masih ABG dulu, usia 20, 25, 30, merokoknya itu dua bungkus, kurangi ketika 40 tahun. Gitu. Karena apa? Organ tubuh kita, onderdil dalam tubuh kita itu semakin lama, semakin tua. Kalau kita buat untuk menghisap rokok atau makan makanan sesuatu makanan yang dulunya kita sangat suka pada waktu kita muda, maka pada waktu kita sudah usia 40 tahun itu dirobah. Dikurangi sesuatu yang menyebabkan penyakit dalam tubuh kita. Nah, ini salah satu di antara pengertian daripada ibadah ghairu mahdhah. Betul, makanya saya sampaikan tadi itu. Bapak-bapak pernah enggak menghisap rokok kemudian baca bismillah? Pernah tidak? Artinya kita mengerti bahwa merokok bukan ibadah. Merokok itu bukan ibadah. Tapi kalau memang itu dibutuhkan untuk menjaga stamina, misalkan nelayan pergi melaut. Nelayan pergi melaut 15 hari di laut tidak pulang-pulang. Dingin, cuaca, badai seperti malam ini, kedinginan dia. Yo, haram pip rokok bahaya kan yo. Hanya hisap rokok dia. Di tengah laut boleh. Kenapa? Karena tidak sampai haram. Kadang-kadang jangankan yang makruh, yang haram pun bisa menjadi wajib. Kenapa? Kalau tidak ada makanan yang lain, maka yang ada babi. Yang ada babi. Tiba-tiba makan udah habis. Pecah, gelombang besar, kapal laut ini dipukul ombak. Kawan-kawan yang lain sudah meninggal, makanan udah hanyut, tidak ada makanan. Terapunglah di tengah laut, tiba-tiba udah kelaparan, di sampingnya lewat bangkai babi. Tengah laut sampingnya lewat bangkai babi. Jadi tarinya daging babi kemudian dimakannya untuk mengganjal perutnya supaya dia bisa mendapatkan kekuatan. Maka yang haram pun bisa menjadi boleh, wajib bahkan untuk dimakan untuk menyelamatkan nyawanya. Makanya kadang-kadang yang makruh bisa berubah hukumnya menjadi wajib. Tergantung kondisi. Tapi bagi mereka yang tidak dalam kondisi yang berajar